Saudara, jelang misa malam Natal sesi pertama, umat Katolik terpantau mulai memasuki Gereja Katedral Jakarta. Kapasitas gereja untuk umat dibuka penuh atau 100%. Bangku, tenda, aksesoris hingga pengamanan, semua sudah siap menyambut misa Natal dan ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta. Hari ini, misa akan dilaksanakan 3 kali, yakni pada pukul 16.30, pukul 19, dan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Katedral membuka kesempatan bagi umat yang ingin mengikuti misa secara langsung maupun secara online. Untuk merayakan ibadah malam Natal, pihak GPIB Immanuel Gambir Jakarta Pusat, saudara, menyediakan 2 sesi ibadah, yaitu pukul 6 sore dan pukul 9 malam. Dalam ibadah malam Natal kali ini, Gereja Immanuel mengangkat tema bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya. Pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Kristen Indonesia Surabaya dibagi dalam 2 sesi, mulai sore hingga malam hari nanti. Setiap sesi dihadiri sekitar 700 jemaat Kristiani. Sementara sejak pagi hingga siang, petugas kepolisian K9 Polrestabes Surabaya melakukan penyisiran di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro Surabaya. Pengurus gereja juga telah melakukan persiapan di lokasi ibadah yang dibagi dalam 2 sesi. Saudara, bagaimana?